Golok udah siap. Oke, teman-teman. Jadi saya itu pasang dua kamera di luar. Sepertinya mereka ada di sekitar kita ya. Dari tadi tuh wah, ada suara ya, ada suara. Tapi nggak tahu teman-teman wujudnya itu di mana ya. Suaranya itu aneh banget teman-teman, suaranya aneh. Tadi itu ya di sebelah sana di gubuknya gelubrak. Nggak tahu ada yang jatuh ataupun apa. Dan tadi juga ada suara seperti tangisan teman-teman. Tapi setelah saya cek itu, saya cek di atas, di bawah itu benar-benar kosong teman-teman. Itu saya nggak tahu ya, itu sosok apa teman-teman. Kayaknya ada yang datang ya. Ini kayaknya ada yang datang di luar. Saya masih belum berani keluar teman-teman, soalnya mereka ada di sekitar kita juga, mereka soalnya masih ada di sekitar gini. Oke, ini saya sampai bingung teman-teman. Oke, ini panas dingin banget teman-teman, ini semuanya keringat. Oke, di luar tadi ada suara teman-teman, keras banget di luar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Muka saya mulai merah teman-teman, lihat mata saya juga merah, mukanya merah ini agak pucat. Soalnya ini, apa ya teman-teman, panas tinggi teman-teman. Oke, astagfirullahaladzim.
Tadi itu di luar ada suara yang jalan, teman-teman, kayak ada yang jalan gitu. Terus pepohonan ketrek ketrek. Suaranya itu jelas banget, teman-teman. Enggak tahu itu sosok apa. Ini ngeleper banget, cuy. Allahu Akbar. Nggak tahu siluman ataupun apa, teman-teman. Dari gerik-geriknya sepertinya siluman. Kalau nggak siluman tuh sosok, sosok misterius, sosok aneh. Oke, teman-teman, ini kita udah berani coba keluar ya, teman-teman. Setelah tadi kita berdiam diri di dalam tenda, nah kita udah coba keluar. Ini penampakannya di luar seperti ini, teman-teman. Oke, astagfirullahaladzim, ini udah malam banget. Oke, kita akan coba cek, teman-teman. Kita harus berani. Jangan lupa bawa golok. Oke, ntar dulu kita atur dulu kecerahannya. Oke, kita akan coba masuk ke sini, teman-teman. Oke, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Benar-benar. Ini ngeri banget, teman-teman. Ngeri banget. Ini tendanya. Tenda ada di sini ya. Oke, kalian bisa lihat tuh. Tadi cek ke sana ke sini. Di sini tuh udah kosong, teman-teman. Tadi suara di sini seperti ada yang berjalan dan kayak trek, kayak suara apa ya? Itu juga kurang tahu, teman-teman. Oke. Sebelah gym. Oke. Bogolop. Halo. Di sana ada pohon besar. Ini kepala saya ngiung-ngiung banget, teman-teman. Oke. Waspada, cuy. Kayaknya mereka ada di sekitar sini ya. Tapi benar-benar nggak tahu ini mereka ada di sebelah mananya. Oke. Lihat di tenda kosong, teman-teman. Tuh. Tenda di sekitar sini. Oke. Ini rindang banget. Soalnya ini rimbun banget, teman-teman. Oke, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini pundak saya berat banget, teman-teman. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Oke. Tadi persis banget suaranya sekitaran sini ya, teman-teman. Suaranya sekitaran sini persis banget. Tuh. Kita coba cek ini kosong ya, teman-teman. Enak, emang tempat ini angker banget, teman-teman. Ini kepala saya itu senut-senut banget, berat banget. Tuh, jadi tenda sebelah sana. Tadi kan suaranya ada sebelah sini ya, teman-teman. Oke, tuh lihat, tiba-tiba anginnya gede, cuy. Tuh, kayak ada sesuatu ya yang mulai datang. Oke. Kita harus siap-siap, teman-teman. Kita harus siap-siap. Di atas juga nggak ada ya, teman-teman. Oke. Ini kita udah mulai naik ke bukitan ya, teman-teman. Oke, ini nggak tahu, teman-teman, ini kemana ya. Ini kita nggak boleh jauh dari tenda. Tuh, lihat tendanya ada di sebelah sana. Ini udah mulai jauh tuh. Oke. Kita harus beraniin diri. Walaupun badan saya itu gemeter, teman-teman, gemeter banget, cuy.
Asli ini gemeter banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ini badan berat banget, cuy. Oke, teman-teman. Jadi ini pundak saya berat banget ya. Pundak saya berat banget, cuy. Allahu Akbar, ini penampakannya seperti ini, cuy. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka itu ada di sekitar sini. Mereka ada di sekitar sini, teman-teman. Nah, mereka ada nih di sini. Mereka bersembunyi di sini, teman-teman. Allahu Akbar. Halo. Oke. Kita harus kembali lagi ke tenda. Ini udah jauh dan kita nggak boleh lama-lama di sini, teman-teman. Golok udah siap. Ini bot pundak saya berat banget. Seperti ada yang ngikutin, cuy. Kosong ya. Sepi. Oke. Teman-teman. Aduh. Di belakang juga nggak ada ya. Tuh. Kalian bisa lihat di belakang nggak ada, kosong. Ini di sini juga nggak ada. Di sana itu langsung gunung, teman-teman. Tempat ini benar-benar angker banget. Oke, stop. Oke. Tadi saya udah ngecek, teman-teman. Udah muter di wilayah sini, udah ke sana ya. Tadi udah muteran. Bener-bener nggak ada apa-apa, teman-teman. Tadi waktu saya di dalam tenda itu ada suara, suaranya juga aneh banget. Dan yang saya rasa sekarang itu seperti ada yang ngeliatin, teman-teman. Kayak ada yang mantau. Tapi nggak tahu ya. Tadi tuh di dalam tenda tuh bener-bener suaranya tuh jelas banget, teman-teman. Suaranya jelas. Sekarang tuh seperti ada dentuman ya. Ada dentuman, teman-teman. Ada dentuman. Ada dentuman di sekitaran sini. Nggak tahu sebelah mananya. Saya bingung banget, teman-teman. Jadi tadi di sebelah sana kita udah cek ke sana, nggak ada. Kita muter juga nggak ada. Kita nyari-nyari di atas genteng di mana itu benar-benar kosong, teman-teman. Oke. Jadi sekarang kita mau lanjut aja langsung bikin minuman, teman-teman. Mau masak dulu sambil masak. Soalnya ini udah malam banget, saya nggak bisa tidur. Semalaman saya nggak bisa tidur di dalam tenda, cuma ngurung diri di dalam tenda, diem aja. Soalnya kita apa ya, waktu tadi itu saya mau keluar itu saya masih apa ya, masih bingung, teman-teman, masih kurang yakin. Setelah saya yakin, saya eksplor ke sana, hati saya udah mulai agak damai. Soalnya kalau kita udah muter tuh kayak wah ini gini gitu, teman-teman. Jadi dalam hati ya udah. Oke, sekarang kita mau nenangin diri dulu. Kita mau masak. Soalnya tadi itu saya udah sempet apa ya, down, teman-teman. Saya itu down, teman-teman. Down banget. Karena yang saya pikirin apa ya, wah ini urusannya panjang, ini urusannya berabe. Setelah saya yakin keluar, mencoba explore, alhamdulillah, teman-teman. Oke, kita lanjut masak aja.
Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi minumannya udah jadi itu. Masih ngebul ya, masih ngebul. Wangi banget cuy. Sebenarnya dari tadi saya tuh nggak bisa fokus ya teman-teman. Soalnya apa ya? Nah, jadi kayak ada suara gitu, kayak ada suara gimana gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kita dibawa santai aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Oke, ini di belakang saya itu adalah gunung. Gunung ini adalah Gunung Keramat, teman-teman. Gunungnya Keramat. Dan di sana juga isinya banyak, dari mulai siluman dan banyak lagi hal-hal yang seperti itu, bahkan yang mistis itu, waduh, banyak banget teman-teman. Mungkin ya, ini mungkin yang dari pegunungan tuh turun mereka ke sini. Ah, mungkin karena saya itu mengusik wilayahnya atau mengusik daerahnya teman-teman. Dan ini juga kandang ya, kandang ini, gubuk ini tuh udah lama banget gak dipakai. Dan di sana juga kayu-kayunya itu ropoh, ropoh itu non deh ya, bobok teman-teman, bobok kayak gitu. Ngomongnya sih katanya di gunung itu banyak sekali benda bertuahnya. Seperti ya benda-benda pusaka teman-teman. Tapi setiap benda pusaka itu memang sering ada yang menunggunya. Setiap benda itu ada. Dan ini juga ada dentuman ya. Kayak dentuman itu dari gunung teman-teman. Dari gunung nih. Di belakang kita gunung. Di samping itu bukit-bukitan. Aduh, nikmat banget teman-teman. Ini di sebelah sana teman-teman. Itu suara ya. Suaranya itu jelas banget teman-teman. Suaranya itu jelas banget. Seperti apa ya? Gak tahu, seperti gamelan ataupun apa ya kayak gitu. Kayak kenong-tong, ngenong-nong kayak gitunya teman-teman. Bunyinya itu jelas banget di sini. Kenceng banget. Katanya sih suka ada yang mainin gamelan teman-teman. Di sebelah sana itu suka ada yang mainin gamelan. Suaranya tuh kayak mirip ya. Kayak mirip gamelan teman-teman. Soalnya kalau bukan gamelan apalagi ya. Gak ada teman-teman. Cuma itu kayaknya. Ada suara teman-teman. Suaranya jelas banget. Itu seperti iringan gamelan. Tadi tuh bunyinya seperti iringan gamelan.
Sepertinya nggak ada yang beres, teman-teman. Oke, ini benar-benar ini nggak ada yang beres, teman-teman. Itu suara gamelan tuh kayak gamelan, kayak iringan gamelan. Mereka itu semakin dekat ke sini, teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman nggak tahu ya. Sebelah mana? Kayaknya sebelah sana, teman-teman. Seperti iringan gamelan, teman-teman. Oke. Di sini tuh tadi suaranya seperti iringan gamelan ya. Suaranya jelas. Mereka kayak memainkan gitu, teman-teman. Memainkan irama seperti mereka berjalan ke wilayah sini. Oke, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke, ini saya gemeter banget, teman-teman. Oke, dan ini dicari lagi-lagi nggak ada, teman-teman. Tadi bunyinya emang jelas banget, seperti iringan gamelan kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Oke, ini saya masuk tenda, teman-teman. Soalnya di luar itu benar-benar apa ya, down banget. Ngeri banget. Itu tadi suara gamelan, kayak gamelan ya. Ini saya ngeri banget. Astagfirullahaladzim. Apa ya, kayak mereka tuh ada di sekitar sini. Kita coba cek juga tadi nggak ada, teman-teman. Kosong. Kita udah muter, udah nyari, tuh nggak ada. Tiba-tiba suaranya itu mereka kayak iringan gamelan, teman-teman. Nggak tahu ya itu gamelan zaman dulu atau seperti apa, itu suaranya kayak gitu, teman-teman. Oke, kayaknya dulu tuh sering ada yang mainin gamelan. Soalnya kalau di gunung itu kan, di gunung ya, di gunung itu di sana tuh ada pondok lagi, teman-teman. Ada pondok lagi. Dan itu pondok suka dipakai buat orang bertapa. Pondoknya suka dipakai buat orang bertapa. Oke. Ini saya mendengarkan ada sesuatu yang dekat, teman-teman. Oke. Allahu Akbar, teman-teman. Oke, ini saya mulai lemas. Oke, saya mulai lemas, teman-teman. Suaranya itu jelas banget. Suaranya seperti gamelan. Dia memainkan iringan gamelan, teman-teman. Sampai saya itu lemas, teman-teman. Sekarang saya lemas. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Soalnya ini tengah malam banget. Ini malam banget, teman-teman. Oke. Astagfirullahaladzim, ini saya down. Saya down banget, teman-teman. Saya down. Kepala saya pusing. Saya down. Kepala saya pusing. Saya tidak berdaya. Aduh, astagfirullahaladzim.